Siswa ada dari dia. Ah, dan mulanya. This is okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam kepada para hadirin-hadirin sekalian. Jadi pada malam ni kita akan bawakan satu tajuk yang menarik di mana buat pertama kalinya kita bawakan topik yang amat bermanfaat untuk kita pelajari pada malam ni. Jadi seperti yang kita sedia maklum, Facebook sudah lama menjadi media sosial pilihan utama tidak kira usia muda, usia tua ataupun golongan ibu bapa sendiri. Jadi dengan adanya kelebihan Facebook Ads ni, kita boleh mempromosikan produk kita dengan lebih berkesan kepada lebih ramai sasaran market kita. Jadi untuk kita tahu lebih lanjut bagaimana FBS ni membantu untuk melancarkan perniagaan kita, mempromosikan produk kita, kita perlu tahu dulu Facebook Ads ini bagaimana ia dapat bantu kita. Jadi untuk kita kenalkan kepada speaker kita pada malam ni, saya bawakan khas Cik Syuhada Tasnim. Sedikit sebanyak tentang Cik Syuhada Tasnim, beliau merupakan graduan daripada Universiti Malaysia Perlis dan menghabiskan pelajaran dalam jurusan kejuruteraan. Jadi untuk pengalaman tentang dalam masa satu bulan, jadi satu juta itu adalah satu nilai yang banyak untuk diuruskan, untuk membuat marketing dan sebagainya. Jadi untuk mencapai kebolehan untuk menguruskan nilai sebanyak itu adalah suatu perkara yang dapat dibanggakan, yang harus dapat pujian. Jadi untuk malam ini, Cik Syuhada Tasnim akan menerangkan lebih lanjut tentang FBS itu sendiri, bagaimana ia berfungsi dan bagaimana untuk kita menggunakan FBS ini secara berkesan dalam tahun 2020 ini. Jadi tanpa melengahkan masa, kita beri ruang kepada Cik Syuhada Tasnim untuk menyampaikan speech beliau. Okay, Assalamualaikum. Dengar suara saya. Boleh izinkan saya share screen. Okay. Right, saya akan start dengan perkongsian lah. Malam ni saya akan kongsikan tentang FBX lah. Basically tentang FBX, semua sudah maklum. So saya pun tanya organizer pun, organizer kata dah maklum kepada semua peserta lah yang malam ni kita akan explain tentang FBX lah. So saya akan berkongsi lah. Sebenarnya kalau 2 jam ni bagi saya sangat ringkas lah untuk saya explain semua benda dalam satu masa. Tapi saya try untuk ringkaskan dan padatkan dalam masa 2 jam lah untuk cerita tentang FBX. Okay. Sekejap eh. Alright. Tadi sebenarnya basically model MC dah bagi tahu siapa saya. Ini saya buatlah. Saya ex-student Unimed dan sekarang bekerja di sebuah marketing consultant kat Bangi. So dalam FBS ni dah experience dalam lebih kurang 2 tahun lah, 2 tahun lebih. So kemahiran dalam analisis data iklan, split testing, kira-kira cost iklan, chatbot, scaling budget dan optimization iklan lah.
Pasal niche yang saya banyak terlibat lah, NGO, fashion, kesihatan, kecantikan dan produk digital lah. Serba sedikit tentang saya. Okay, saya start dengan ni. Basically, saya tak pasti level audience macam mana. Mungkin bercampur, ada yang intermediate, ada yang newbie ataupun masih apa baru kan. Tapi basically, mungkin semua orang dah maklum lah tentang FBX ni adalah kita iklan berbayar, kita buat iklan berbayar di Facebook. Cuma kalau orang yang biasa run, mungkin orang ada satu persepsi which is betul ke FBX ni makin mahal. Okay. So, maaf saya start dengan ni. Okay, so sebenarnya FBX saya tak nafi, makin tahun makin mahal lah, sebab kita kena tahu bila kita, apa kompetitor makin ramai, so kita compete antara satu sama lain lah. So mahal tu ya tak nafi, tapi bila kita tahu game dia, insyaAllah kita masih ada ruang lah kalau kita nak jana pendapatan dekat FBX, sebab masih ramai orang sekarang buat duit dengan FBX. Maksudnya FBX tu masih relevan lah untuk 2020. Okay, saya terus straight to the point lah. Mungkin last kali nanti boleh tanya soalan, sebab sekarang tak boleh nak Q&A terus kan, tak boleh nak sesi ada two-way communication. Okay, sekarang okay, apa persediaan kalau semua apa kalau yang mendengar ni ada niat atau ada intention nak buat FBX, apa persediaan sebelum buat FBX lah. So pertama kena ada satu mindset lah, mindset investment, berapa kos yang sanggup kita laburkan. Ada orang dia nak dapat pulangan yang banyak tapi dia tak sanggup invest. So kita kan tahu sebenarnya duit yang kita laburkan dalam FBX adalah sebahagian daripada investment lah. Kita invest dan kita dapat pulangan. Kalau kita buat, apa beza kita buat iklan berbayar dengan iklan tak berbayar? Kalau iklan berbayar ni, beza dia kita nak reach orang tu cepat lah. Maksudnya kita nak push untuk iklan kita tu sampai kepada audience tu dengan lebih cepat. Berbanding kalau kita buat secara organik, maksudnya organik ni kita tak ada push daripada mana-mana lah. Kita yang post di grup secara manual, kita blast dekat grup WhatsApp, blast dekat grup Facebook dan sebagainya lah. Orang panggil organik punya iklan lah, kita buat secara manual. Tapi kalau macam kita berbayar, kita yang kita maksudnya iklan kita tu di push lah, maksudnya Facebook bantu untuk reach seramai mungkin. Tu beza lah. Pertama, apa persediaan yang kita perlu ada adalah kita perlu ada mindset investment, sebab kadang-kadang orang tak sanggup nak invest. Contohlah, lepas tu kedua, kita kena ada persediaan dari sudut FB page dengan ads manager lah. Satu, kadang orang tak ada FB page, dia fikir FB personal boleh run iklan. So pertama kita kena set up lah dulu, kena adakan FB page dan kena ada ads manager lah. Sebab ada orang dia run pakai boost post direct di Facebook. Kalau saya tak prefer lah. Sebab bila kita run direct di Facebook, kalau orang yang dah ada page, dia run direct di Facebook, contoh kalau biasa tengok ada boost post, ada button kat situ, beza dia adalah technical setting di direct di Facebook page ni tak banyak lah, dia limit. So kalau kita ada ads manager, banyak benda kita boleh explore, banyak data yang kita boleh baca, banyak benda yang kita boleh buat lah di ads manager. That's why kalau saya memang prefer pakai, kalau nak run betul-betul serius nak run iklan, kena ada ads manager lah dengan FB page. Lepas tu kena buat kira-kira. Kenapa saya kata kena buat kira-kira? Sebab sebab kadang-kadang ada certain produk, tak semua produk yang relevan. Bukan relevan, kadang-kadang kalau margin kecil tak sesuai lah untuk rent. Contoh kalau kita jadi dropship, kita untung RM5 sahaja. Macam mana kita nak run iklan dengan kos untung hanya sedikit, kita nak bayar lagi untuk investment. So kita kena buat kiraan lah. Untuk bila kita ada pada situasi tu, pada situasi kita margin kecil dan sebagainya lah. Okay, yang last kali kita kena pastikan produk yang kita nak buat tu, nak kita run iklan di Facebook tu adalah produk yang dibolehkan lah. Maksudnya kita kena elakkan produk sensitif. Sebab kalau kita run produk sensitif macam produk kesihatan lah, especially macam kadang-kadang ada orang run ubat kuat dan sebagainya, benda-benda tu dia terlampau sensitif. So dia boleh menyebabkan akaun kita sering di-flag daripada Facebook lah. Itu persediaan yang perlu kita ada lah sebelum kita buat iklan di Facebook Ads. Okay, apa yang dimaksudkan saya cakap mindset investment? Pertamanya adalah kita kena kenal pasti berapa duit yang kita sanggup bakar pada permulaan. Macam saya sebut tadi lah, kalau kita ada RM200, kita dah tahu RM200 ni hanya duit permulaan yang kita sanggup bakar.
Sebab duit yang kita sebab duit bakal tu merangkumi fasa split test iklan dan yuran belajar untuk diri kita sendiri. Kenapa saya sebut yuran belajar? Sebenarnya kalau perkataan tak sopan sikit, yuran kebodohan lah. Mungkin along the way kita tengah run iklan sebagainya, kita akan belajar, kita akan buat silap dan sebagainya. Itu dipanggil yuran kebodohan ataupun yuran belajar. Kita invest untuk diri kita lah. Mungkin akan ada kerugian pada pada permulaan lah. So, yang ketiga adalah kita kena tahu dalam setiap produk yang kita nak jual tu, kita kena kira-kira berapa kos iklan maksimum yang kita sanggup laburkan supaya dapat kawal iklan sama ada rugi atau tak. Kalau kita dah tahu kira-kira tu, contoh kita cakap untuk satu produk kita, kita hanya sanggup untuk jual laburkan RM5. So kita dah tahu maksimum RM5. Kalau dah nak capai apa kita punya KPI maksimum tu, bermaksud kita dah tahulah iklan kita tu rugi ataupun tidak lah. That's why kita penting buat calculation. Bukan boleh sembrono je run. Itu pertama lah. Yang kedua yang saya sebut tadi, FB page dan ads manager. FB page saya tahu semua dah maklum. Dan ads manager dia punya display ataupun feature-nya macam ni lah. Kalau sebelum tahu macam ni, kita akan run iklan dekat sini. Nanti saya akan cuba sentuh. Kalau sempat, saya akan cuba sentuh tentang technical ads manager lah. Okay, buat kira-kira semasa berapa maksimum ads yang boleh laburkan. Pertama, boleh kira berapa margin produk, untung kasar. Untung kasar satu produk, contoh kita untung RM50. Okay, lepas tu berapa maksimum cost per lead. Cost per lead ni adalah cost per satu prospect. Berapa target conversion kita, closing rate. Closing rate ni adalah contoh 10 customer masuk, satu sahaja kita boleh close, tu closing rate. Satu ratio, dari 10 ratio 1 kan. Dan kita ingat nombor-nombor di atas ni, nombor magic yang saya maksudkan adalah KPI kita. Mungkin anda kurang faham sebab saya pada peringkat awal ni, kalau newbie mungkin dia agak kurang jelas apa yang saya cuba explain. InsyaAllah untuk next slide saya akan terangkan lagi detail lah. Okay. Apa yang saya maksudkan margin produk, minta maaf tadi, untung bersih tu adalah margin kasar tolak semua cost overhead. Dapatlah untung bersih. Sebagai contoh, saya buat margin kasar kan. Okay. Contohlah harga satu produk lah. Okay. Harga telefon ni, anda kata margin kasar kan, anda kata kita nak tahu cost. Contoh kita jual satu produk telefon. Contoh kita jual RM700 tapi kita bayar dekat supplier RM500, bermaksud kita untung RM200. Lepas tu tolak lagi kos yang ada. Contoh kita bayar staff. Staff untuk closing, staff ni ada berapa kos di situ. So kita tolak semua dan dapatkan untung. Berapa untung bersih daripada hasil tolak kos-kos yang ada lah. Yang kedua, maximum cost per lead lah. Cost untuk dapatkan seorang prospek. Seorang prospek ni bukan customer lagi. Dia baru prospek. Orang yang contoh lah. Kalau kita nak tahu siapa, apa tu prospek. Prospek ni adalah contoh orang masuk PM. PM saya berminat. Itu adalah prospek kita sebab dia belum bertukar menjadi kita punya customer. Dia hanya prospek. So kita kena tahu kita willing spend berapa. Seorang prospek yang masuk. Contoh kita kata kita budget spend budget kos iklan yang kita sanggup labur RM200. Okay, berapa kita untuk dapatkan cost per customer tu berapa? Kita kena buat calculation. Nanti saya akan terangkan lah. Conversion rate ni pula adalah contoh dari 50 prospek yang masuk. Sebagai contoh, kita mampu close sebanyak 25 sahaja. Jadi kita nak tahu berapa persen closing rate. So closing rate ni adalah close, contoh close 25. Kita berjaya close ni bermaksud dia prospek tadi, 50 prospek berjaya tukar menjadi customer. Di situ kita panggil close. Contoh kita close 25 orang. So bahagi dengan total jumlah prospek yang masuk, darab 100. Itu percentage closing rate. Biasanya kalau orang closing rate ni 10-30% tu dah cukup baik. Maksudnya kalau makna kata kalau kita dapat close sebanyak 50% tu maksudnya kita sangat hebat lah. Kadang-kadang orang dia mampu bawa cost per lead tu murah. Cost per lead maksud dia buat iklan, contoh dia buat iklan RM100 sehari. Okay, saya buat ni lah gambaran supaya anda semua nampak. Contoh kita spend iklan pada Facebook, kita bayar RM100 sehari. Andai kata kita spend RM100, 100 WhatsApp yang masuk. Ikutlah 100 lead. Sama ada WhatsApp ataupun dia pergi inbox dekat message, Facebook ke, text dekat message, messenger ke. Okay, contoh secara total 100 prospek yang masuk. Belum membeli lagi. So berapa cost per lead? Cost per lead dia adalah RM1.
Andai kata anda mampu untuk close 50%, bermaksud 50 orang lah. Tu tinggi lah. Sebenarnya kalau boleh daripada 100 dah boleh close 10 ke 30 orang tu dah cukup baik lah sebenarnya. Dari sudut percentage lah sebenarnya. So kita kena kenal pasti kekuatan kita lah. Kita ada skill tak dalam closing rate ni juga. Bukan kita fokus kepada iklan sahajalah. Closing rate ni juga main peranan. Okay. Alright. Okay, ni sebagai contoh. Kalau yang masih baru tak tahu nak kira cost per lead tadi kan. Berapa aku sanggup invest untuk cost per lead? Macam saya cerita tadi, contoh handphone berharga RM1,000. Setelah tolak margin kasar, kita untung RM200. Berapa cost per lead yang kita sanggup untuk invest dalam kita menjual tadi lah. Pertama macam ni lah, saya buat formula ringkas lah. Sebenarnya banyak konsep lah sebenarnya, orang create banyak formula sebenarnya. Ni saya buat ringkas based on sebab saya faham kalau pelajar universiti tak ada cost yang banyak kan. So mungkin lah kita, contoh kita ada cost marketing, kita individu kita rasa kita mampu willing nak spend RM200. Okay. Sebagai contoh, untuk dapatkan satu pelanggan 10 orang prospek, ini sebagai contoh anda punya closing rate, jelas ke? Saya risau. Okay, contoh closing rate anda 10%, 10% lah. Okay, bermaksud kalau 10 orang masuk, anda mampu close satu. Okay, maximum cost per lead, RM200 tadi bahagi dengan 10. So kita akan dapatlah cost per lead kita adalah RM20 per cost per lead lah. Tapi ni kiraan based on budget awal. Tapi kita kena kira juga based on untung margin kita. Andai kata untung margin kita RM30 ataupun untung margin tadi adalah sebanyak RM20. Berbaloi ke cost per lead RM20? Dia tak rugi lagi, tapi dia hampir-hampir rugi. Dia faham tak? 20-20. 20 kita labur, 20 kita ni. Jelas ke? Risau. Tak boleh. Okay. Okay, tak apa. Saya cerita sebagai contoh. Okay, agent Kowe. Saya bagi contoh. Okay, contohlah. Orang buat agent Kowe ni nak run iklan. Okay, dia jual penapis air Kowe. Harga komisen dia, harga dijual RM4,000. Harga komisen dia RM500. Okay, contoh, ni situasi kalau berapa maksimum kos iklan untuk dapatkan, ni saya terangkan dah tadi lah, untuk dapatkan satu pelanggan. Contohlah, anda punya closing rate 10%. So, bermaksud kalau 10 customer yang mampu masuk, anda boleh close satu orang, bermaksud closing rate anda 10% lah. Tu anda punya level lah. Anda kena kenal pasti, anda ni level 10% ke, 15% ke. Kalau dah pernah buat jualan sebelum ni, mungkin dah tahu. Okay, daripada 3 prospek yang masuk, aku ni mampu close berapa. So daripada berapa peruntukan marketing yang kita boleh buat, contoh 200 tadi, bahagilah dengan 10. Maksudnya setiap RM20 cost per lead. Tapi kalau macam teori saya, ni teori kawan saya lah. Kalau macam teori saya, saya macam ni. Kita komisen 500 kan. Andai kata dapat cost per lead 200.5 ataupun cost per customer 200.5, masih berbaloi ke tak? Berbaloi lah kan, sebab untung kita 500. Kalau contoh kita labur 500 pun kita dapat komisen 500, dia still tak rugi. Faham tak? Kita kena pasti margin tu. Dan berapa kita nak set maksimum KPI semua tu, diri kita yang set. Based on business masing-masing. Berapa willing kita nak spend. Faham tak sekarang? Contoh saya jual botol air lah. Saya jual botol air, saya untung RM20 daripada botol air ni. Saya dah cakap daripada RM20 ni saya hanya nak invest RM5 per custom, per WhatsApp. Faham tak? Maksudnya saya ada RM15 lagi untung setelah tolak cost marketing. Tu kena pasti kat situ lah. Okay, so contoh kedua saya bagi. Okay, contoh kedua, contoh kita jual tudung labuh RM63. Okay, contoh harga kos tudung labuh, kita pergi jahit semua ambil kain RM20. Lepas tu postage RM10. Untung RM5. Contohlah kita ambil untung sikit je RM5. Kos lain RM5. Jadi kos marketing RM23. 63 tolak 20 berapa? 43 kan? 43 tolak 20
Okay, kita dah siap-siap kira. Macam ni cara kiraan dia. Satu lagi kaedah. Okay, nak saya terang kat sini. Okay, RM63. Tolak contoh kos model tadi RM20. Postage contoh kita tanggung. Tolak pula RM10. So, 63 tolak 30 bermaksud RM33. Lepas tu kita cakap lah, okay, aku nak ambil lah. Untung aku RM5 pun dah cukup. Okay, untung RM5. Okay, 63 tolak 30 ada 33. 33 tolak 5, 27. Betul tak? RM27. Tolak lagi ada kos lain-lain. Contohlah kos transportation dan sebagainya, RM5. So, 27 tolak 5, 23. So, kita tahu maksimum kos yang kita willing nak spend adalah RM23. Setelah kita tolak dah kos untung kita, kita dah ambil dah, okay, aku untung RM5 permulaan ni pun dah tak apa. Bermaksud kita dah tahulah, kalau dah RM23 ni aku sanggup labung untuk selai tudung. Macam tu. Okay. Ni samalah. Dan kos marketing, cara kira untuk dapatkan ni sama macam tadi. Okay, saya skip kat sini. Okay. Mak saya punya Facebook, saya punya slide tak tersusun. Okay. Produk yang okay, tadi saya terangkan, sebab calculation ni akan ada lagi untuk next. Cuma produk tadi yang saya masukkan yang tak boleh diiklankan di Facebook, antaranya saya sebut tadi ubat kuat, contoh lain tembakau, rokok, vape dan seakan-akannya lah dadah, senjata, benda-benda yang sangat sensitif ni tak boleh lah. MLM, loan, body part, vaksin, judi, dating punya apa-apalah. Tu yang antara yang tak boleh lah. Benda-benda sensitif, Facebook sangat dicepat trigger lah dan akaun kita cepat boleh di-flag. Okay, sebenarnya saya akan terus jump kepada technical setting lah, sebab saya saya expect orang mesti akan nak tahu benda macam mana balik terus nak buat kan. So saya cuba ajarlah basic-basic benda yang boleh buat, sebab last week lah saya ada personal coaching. Saya ajar orang yang newbie dan average umur dia pun dah 30 ke atas lah. Maksudnya berbanding adik-adik ni mungkin lagi boleh serap, maksudnya dah lagi familiar dengan IT kan, berbanding orang yang lagi senior daripada kita kan. Tapi alhamdulillah so far balik daripada tu diorang apply apa yang saya share. So diorang terus boleh buat sale lah. So itu saya punya KPI malam ni. Saya tahu mungkin ada penerangan yang kurang jelas, tapi saya expect pendengar ataupun adik-adik malam ni boleh terus balik apply dan terus boleh buat sale dengan FBX lah, dengan cara yang betul lah. Okay, pertama kenapa saya explain benda-benda ni supaya kejap lagi technical part tu semua orang boleh faham dengan senang nak faham lah. Okay, tadi saya terus kira-kira nanti mungkin last kali baru kita nampak dengan baik bagaimana, apa, kenapa signifikannya kiraan tadi. Okay, pertama kita kena kenali tiga suhu audience. Okay, dalam kita punya ni business lah, apa-apa pun sekalipun kita ada tiga suhu audience ni lah. Cold, warm dengan hot. Apa membezakan cold, warm dengan hot? Cold ni orang yang tak pernah pun kenal business kita. Maksudnya orang tu jauh daripada kita, tak pernah kenal pun business kita. Tu cold punya group lah. Tapi warm punya group ni adalah dia pernah engage dengan kita, tapi dia belum jadi customer. Dia dah kenal. Macam contoh kita selalu share dekat status WhatsApp, dia dah kenal dah, dah aware dengan produk kita, tapi dia belum menjadi customer kita, tu orang panggil warm. Dan hot ni pula adalah dia dah bertukar daripada warm tadi kepada customer. Maksudnya daripada prospect dah menjadi customer, tu suhu orang kata apa, di kategori hot. Okay. Okay, inilah contohnya. Nak bagi nampak sebenarnya cool ni dia lagi besar lah. Bila dia jadi warm dia makin kecil, dan dia bila jadi hot dia makin kecil lah. Okay, kalau dalam FB setting, macam mana kita nak tahu cool audience ni macam mana? Walaupun memang saya cakap orang tak pernah kenal. Okay, kalau siapa pernah pernah run iklan, dalam targeting, dalam bila kita nak setting-setting iklan ni, kita boleh pakai cool audience ni adalah interest. Interest ni contoh, nanti kita nak setting iklan, contohlah kita nak buat interest, contoh kita jual produk Islamik lah, tudung labuh. Kita mesti nak cari interest yang ada macam public figure. Contoh kita cari public figure Heliza Helmi, public figure macam ustaz mana-mana kan. Sebab kita tahu interest-interest dia ni ada kecenderungan untuk membeli produk kita. Tu interest lah. Interest ni dia belum kenal lagi, cuma dia ada behavior yang sama. Dia maksudnya dia ada, dia mengen, apa, dia interest ni dia ada interest lah, kecenderungan kepada
orang tadi lah. Apa yang kita letak lah, contoh Eliza Helmi, ustaz ke, kita boleh letak universiti, orang yang duduk kat universiti tu ke, ataupun orang tu ada interest dengan UIA, semua kita boleh setting. Kalau look like audience ni adalah kita minta Facebook untuk create satu audience yang mana ada behavior yang sama dengan audience mana-mana yang kita create. Contoh, kita ada satu database, kita ada 100,000 database. Okay, daripada 100,000 database ni maksudnya kita nak minta Facebook untuk duplicate 100,000 tadi, cari 100 orang yang sama macam 100,000 database yang tadi. Facebook minta, kita boleh minta Facebook create untuk kita. Kita panggil lookalike. Dia belum kenal bisnes kita, 100K database tadi dah menjadi customer kita. Contoh kita ada 100K database customer, dan kita minta bagitahu kat Facebook untuk create lookalike audience. Bermaksud Facebook akan create lookalike audience. Dia create audience yang sama behavior. Kalau nak compare lookalike audience dengan interest audience, lookalike ni lagi berkualiti lah. Lagi berkualiti berbanding interest. And last one adalah friend of friend. Friend of friend, contohlah kita ada 10,000 FB page, 10,000 liker FB page. So kita minta Facebook, kita nak target dekat kawan-kawan 10,000 ni. Boleh juga kita buat macam tu. Sebab mungkin kawan orang yang like page kita tu, dia ada interest dengan kita punya business. So kita nak target juga member-member dia. Mungkin member dia ada behavior yang sama lah. Itu kita punya expectation. Pada cool audience, tiga benda ni. Kenapa saya part ni penting? Sebab dia akan membantu untuk kita setting iklan lepas ni dengan lagi faham lah. Okay, warm audience ni adalah orang, bila saya sebut tadi, warm audience adalah orang yang pernah kenal bisnes kita, which is orang pernah engage post, orang pernah engage ads kita. Contoh dia pernah like ke. Engage ni termasuk share, like, comment. Dia pernah buat sebelum ni adalah di kategori warm. Lepas tu dia pernah video views. Allah, typo sikit. Video views dan visit web page. Maksudnya dia pernah engage lah. Apa-apa dia buat dengan bisnes kita. Maksudnya dia dah ada minat. Tapi dia belum bertukar kepada customer. Orang panggil kategori warm lah. Sama ada dia masuk website kita saja, atau ditonton video kita. Itu kategori warm audience. Macam mana pula dengan hot audience? Hot audience ni adalah dia dah bertukar menjadi customer ataupun prospect kita lah. Itu kategori hot audience lah. Okay. Okay, saya akan ceritakan tentang fungsi objektif. Okay, fungsi objektif. Okay, inilah kita akan run iklan macam ni. Macam saya explain tadi kat Ads Manager. Kejap lagi saya akan buka Ads Manager dan saya akan explain macam mana setting-setting dalam tu. Sebab ada orang dia run pakai FB direct, saya tak prefer sebab nanti awak tak boleh baca data dalam tu. That's why saya kata kita kena run dekat Ads Manager lah. Okay, saya cerita fungsi. Kenapa fungsi objektif ni sangat penting? Kerana dia memberi kesan kepada macam mana kita nak baca data. Okay. Sebab ramai orang komplain, kenapa result saya tak dapat macam ni? Kenapa WhatsApp tak masuk? Saya bertanya, awak pakai objektif apa? Mereka kata, dia pakai objektif message. Oh, saya cakap, memang betul lah tak masuk. Saya cakap itu. So that's why saya cakap, objektif ni bila kita kenal fungsi dia, kita tidak akan kecewa lah pada akhirnya sebab kita tahu apa result yang akan dapat. Okay, saya tak akan cerita semua sebab ada benda yang advance. Saya cerita benda yang boleh digunakan sebab terus nak praktikal kan. So benda yang biasa yang kita boleh gunakan adalah contoh trafik. Apa fungsi trafik? Trafik ni biasa orang nak bawa run iklan kepada WhatsApp, terus nak masuk WhatsApp dia. So boleh pakai trafik. Okay. Trafik ni adalah Facebook, dia akan optimize iklan kita. Contoh kita ada satu post iklan. Facebook akan bawa iklan kita ni kepada orang yang suka tekan link. Sebab bila kita masuk Facebook, kita ada behavior yang pelbagai, betul tak? That's why kalau kita selalu tengok resepi makanan, suggested post kita selalu resepi makanan. Sebab Facebook dah trigger. Kita ni orang yang behavior masuk Facebook suka tengok video resepi makanan. Macam tu lah. Sebenarnya Facebook dah boleh dapat baca behavior seseorang bila masuk Facebook. Kalau kita seorang yang suka tengok kartun, mungkin suggested post kita berkaitan dengan kartun dan sebagainya lah. Okay. Facebook dah ada data. Siapa yang masuk Facebook suka tekan link, Facebook akan bawa iklan tu kepada mereka. That's why kita kena guna trafik lah. Kalau kita memang last kali kita expect untuk orang tekan link pada post kita, trafik yang sesuai.
So kita buat tekan objektif trafik. Okay. Ya Allah. Okay, apa pula engagement? Engagement ni adalah Facebook akan bawa iklan kita ataupun orang panggil termnya adalah dia akan optimize iklan kita kepada orang yang suka engage. Kalau kita perasan, ramai orang komen lah. Komen PM, PM, PM ataupun ramai orang share banyak, like banyak. Biasanya dia buat iklan trafik lah, engagement lah. Tapi dia bergantung pada purpose kita. That's why saya suka tanya kalau orang, kadang-kadang orang macam dia rasa signifikan sangat komen. Saya tanya, awak nak komen ke awak nak sale? Kalau nak komen, buatlah engagement. Kalau nak sale, kalau saya buat trafik je. Tapi saya tak nafi dengan engagement pun boleh buat sale. Cumanya, expectation untuk lead tu masuk adalah dalam trafik lah. Engagement ni mungkin kurang lead masuk. Tapi orang lebih gemar untuk PM, share dan like lah. Itu berbeza. That's why berbeza purpose, berbeza objektif yang kita pakai lah. Kalau apps install ni kita tak pakai lah. Biasanya orang yang jual apps. Macam terus orang apa, orang yang jual sewa kereta kat luar kan, dia nak suruh, nak minta orang download apps dia. Mungkin dia akan pakai objektif apps install lah. Kalau video views ni adalah kita nak naikkan viewers video kita. So kita akan ni lah, kita akan pakai video views. Video views ni kita nak naikkan, nak suruh orang tengok video kita lah. Kalau lead generation ni, saya cerita juga lah, kalau lead generation, tak tahu adik-adik perasa tak, lead generation ni adalah macam form, simple form dekat Facebook. Contoh kita tekan register now, terus ada email, sign up email, nama, macam simple form lah. Contoh orang jual apa, orang buat buka servis spa, dia terus okay, berminat boleh booking di bawah. Bila kita tekan button tu, terus Facebook bagi simple form, terus kita, dia fulfill apa, auto fulfill kita punya email, number phone dengan nama. Tu biasanya orang tak pakai lah. Biasa kalau kita yang jual produk-produk biasa ni jarang pakai, tapi boleh je. Biasa kita nak kutip data lah bila kita dapat. Contoh setengah orang, orang-orang spa ni dia nak pakai kutip database. Contoh dia dah kutip database, banyak orang register, so dia call balik. Call, setuju tak untuk booking tarikh-tarikh ni dan sebagainya lah. Tu biasa sesuai untuk servis-servis macam tu lah. Biasa kalau kita jual produk jarang lah orang guna. Tapi nak test tak ada masalah. Okay, yang kedua, message. Kalau message ni kita kena expect bahawa orang akan, Facebook akan optimize iklan kita untuk orang tekan button send message dan masuk kepada kita punya inbox. Kalau kita suka layan dekat inbox, boleh pakai message. Tapi sekarang Facebook dah update, dia boleh dua pilihan. Bila nanti kita setting message, sama ada ke inbox page atau WhatsApp business. Boleh buat dua. Kalau kita ada WhatsApp business, kita register dekat Facebook page kita, kita boleh pakai juga button message. Okay. Kalau untuk conversion ni adalah orang pakai website lah. Kalau pakai website, apa, bahagian conversion ni biasa orang pakai website. Tapi saya tak cerita sangat lapat tu sebab saya saya punya expectation mungkin adik-adik baru nak try. Mungkin boleh try traffic engagement dengan message dulu kot untuk peringkat permulaan. Okay. Dah habis lah. Okay. Belah habis lagi. Saya terus akan pergi bahagian teknikal. Okay, saya akan share dekat ni. Sekejap eh. Okay. Ni abaikan saja. Okay. Ni contoh eh. Account contoh. Okay. Okay, contoh ni dia punya ni lah. Saya tak pasti semua orang yang menonton ni dah pernah ada bermain ke dengan Ads Manager. Saya tak pastilah. Nanti search je. Kalau tak pernah, boleh search je dekat Google Ads Manager. Macam tu lah. So macam ni lah dia punya display lah. Yang kita akan nampak macam ni secara setting. Ya. Yeah. Basically malam ni saya cerita asas je. Asalkan boleh run satu iklan lepas ni pun dah okay. Sebab kalau saya nak ajar advance tak sempat kan. Okay. Okay, first tadi. First kita nak buat iklan adalah dekat crate ni hijau. Okay. Okay, sekejap. Kenapa internet saya?
Kenapa tak objektif yang saya screenshot tadi? Inilah objektif dia. Okey, sebelum tu saya explain dulu. Dalam S Manager ni ada tiga bahagian yang kita kena tahulah secara asasnya. Banyak lagi bahagian sebenarnya. Dalam S Manager ni sangat banyak lagi kat sini. Tapi saya tak akan explain satu-satulah. Basically saya akan explain yang asas dulu. Biar semua orang boleh buat iklan pertama pun dah cukup bagi saya lah. Okay. Dan kenal fungsi-fungsi dalam FBS. Pertama adalah kita akan ada bahagian campaign. Okay. Apa bahagian, yang kedua adalah ad set dan yang last sekali adalah ads. Kita ada tiga bahagian lah. Ad set, ads dan campaign. Okay, apa tu campaign? Campaign ni adalah tempat kita pilih objektif. Tadilah. First sebenarnya kita kena structure dulu kita punya iklan ni atau kita kena plan. First kita nak buat apa? Contoh iklan untuk apa? Cool marketing, cool punya audience ke kita nak buat iklan apa? So kita kena tahu itu dulu. Dan kita kena pasti satu kita nak buat iklan untuk audience yang mana, cool, warm ataupun hot. Tu kena tahu dulu benda pertama. Yang kedua adalah kita kena tahu kita nak bawa iklan tu ke mana. Contoh kalau kita nak bawa iklan kita ke Facebook, ke apa, ke team sale. So kita senang untuk decide objektif mana yang kita boleh pakai. Faham tak? Okay. So contoh pertama, kita create dulu. Bila dah dapat ni, interface macam ni terus tekan create. So macam ni lah dia punya, kita akan nampak macam ni first. Kita nak create new campaign. Okay, apa objektif nak pakai? Saya bagi assumption lah, bagi contoh, saya tak tahu kan sebab tak boleh interaksi sekarang ni. Contohlah kita nak bawa iklan ke ke WhatsApp. So kita pakai traffic. Okay. Okay, traffic continue dulu. Okay, dia akan keluar kat sini. Campaign name ni sangat penting. Kalau saya lah, saya sangat sensitif bahagian campaign ni. Ada orang dia tak kisah. Kenapa campaign ni penting? Sebab nanti kalau kita biasa run banyak iklan, kita akan confuse. Macam contoh saya ni kan, run banyak iklan ni. Saya akan confuse iklan ni run apa sebenarnya. Bila contoh kalau kita satu dua iklan mungkin kita tak confuse. Kalau bermain dengan 30-40 iklan serentak, kita akan confuse. Iklan ni tengah buat apa? Jadi saya penamaan tu sangat penting lah. Kalau saya pertama saya akan buat produk apa yang saya run lah. Contoh kalau kita jual produk baju. Contohlah kita buatlah koleksi Naila lah. Contoh kita ada bagi, kita jual koleksi Naila. Yang keduanya adalah kita letak objektif apa yang kita pakai. Supaya kita tahulah, contoh kalau saya tadi saya pilih trafik. Saya akan tulis trafik. Yang ketiganya adalah saya akan letak koleksi Naila trafik, saya akan letak saya ni nak buat cool audience ke ataupun warm audience atau hot audience. So saya akan tulis cool. Nak baring. Okay. Nak baring kat atas tu. Okay. Koleksi Naila trafik cool. Okay, itu saya dulu. Belakang ni saya tak tak explain lagi sebab saya nak explain tapi tak faham. Okay. And then okay. And then dekat sini kita boleh letak campaign budget optimization. Boleh on eh. Saya sekarang ni ikut dulu saya punya ni. Sebab sebenarnya setiap benda ni dia ada, dia boleh letak dua tempat. Satu boleh letak bajet dekat depan ni. Nampak tak? Dekat bahagian depan ni boleh letak bajet. Ataupun kita turn off sini. Kita letak bahagian asset. Boleh juga nak letak bajet bahagian asset. Ada beza kedua-dua ni lah. Saya nak explain semua benda. Tapi saya risau juga. Macam kan saya explain semua takut tak dapat semua benda lah. Cuma sekarang ni follow je saya. Saya cakap on. Okay, first kita on je CBO ni. Letaklah contoh kita willing nak spend RM10.
Saya cerita yang saya punya, saya coaching hari tu, dia spend RM5 je. Lepas tu, saya bertanya dia, berapa WhatsApp masuk? WhatsApp dia masuk dalam 5. Bermaksud cost per lead dia RM1. Produk dia jual, untung 100.5. Daripada 5 tu plus 1. Berbaloi tak? Baru spend RM5. Untung 100.5. Bermaksud, dia dah ada 145 lah. Walaupun dia close 1 je, daripada RM5, 5 orang masuk, dia close 1. Tapi produk dia sebab margin besar lah untung. Itu sebab saya macam kalau orang newbie, saya tak galakkan spend besar. Unless kita ada bajet besar, silakan lah. Kalau macam baru nak start-start tu, macam saya cakap lah pasal split test, pasal membayar tempoh pembelajaran kita lah. Itulah. So, saya, kalau saya letak 10 ke 30 tu dah okey lah. Kalau nak letak RM5 boleh je. Tapi dengan expectation, kita tak boleh expect yang kita akan dapat result dengan cepat. Sebab Facebook, kita letak RM5, Facebook nak reach semua orang tu ambil masa lah. So kalau macam kita letak kecil dengan expectation, benda tu ambil masa untuk kita dapat macam result yang betul-betul lah. So mungkin boleh letak RM10 budget. Ni depends, kalau rasa ada budget yang besar boleh proceed. Okay. So semua orang kena letak dalam, kena take note. Bahagian campaign ni adalah bahagian kita letak nama. First kita akan buat, letak nama, pilih objektif dan letak budget. Tiga benda yang kita kena buat. Yang lain tak payah usik. Okay. Saya tak cerita lapan lain walaupun ada orang usik. Tapi saya nak cerita benda yang simple saja. Sebab kita ada 2 jam kan. Okay, and then kita akan tekan next. Selesai dah part 1. Okay. Bahagian campaign adalah tempat kita setting objektif dan budget dan juga nama. Apa pula, kan saya sebut tadi, dalam FBS atau dalam Ads Manager ni ada 3 benda asas yang anda perlu tahu. Ada lagi benda lain, tapi 3 benda asas yang malam ni saya nak tekankan lah. Yang keduanya adalah asset. Asset ni tempat buat apa? Kalau orang masuk asset, apa yang nak buat dalam asset? Asset ni adalah tempat kita setting audience. That's why first, sebelum kita run ni, kita kena clear dulu. Siapa target market kita? Umur berapa? Dia ni perempuan ke? Dia ni lelaki ke? Macam mana interest dia? Dia interest kepada siapa? Benda tu sangat penting sebelum kita run iklan. Supaya waktu run taklah kita baru nak fikir. Bila kita jelas pada permulaan ni, kita nak run iklan ni nak bawa ke siapa. So everything yang kita setting dalam ni akan smooth dan cepat. Kalau kita tak ada macam planning pada awal, kita tak plan, kita tak structure siapa audience kita, kita tak tulis dulu, kita tak macam tak list berapa umur audience kita, siapa yang akan nampak iklan ni, apa target audience kita. So bila kita tak buat macam tu, kita akan jadi blank dan kita akan lambatlah kat sini sebab kita nak fikir. Okay. Okay, yang ni, yang keduanya adalah, saya sebut tadi, asset adalah tempat kita setting audience. Okay, di sinilah audience yang kita boleh setting. Contoh age kita, kita boleh custom lah. Kalau kita rasa nak umur 25 sampai 45. Nah, ni boleh custom sendiri kat sini. Kalau perasan, contoh tu saya random letak. Kalau perasan dia berubah kat sini kan. Reach ni, maksudnya potential reach. Dia akan berubah lah. Dia when dia tak signifikan sangat ni. Dan kalau kecil lagi mungkin. Dia akan kecil. Potential reach kat tepi ni. Potential reach ni dia akan berubah mengikut budget dan audience yang kita buat lah. Ni contohlah kita jual tudung. So tudung kita ni sesuai umur 25 hingga 35. Okay, lepas tu contohlah kalau kita nak target Malaysia semua tak masalah. Kalau kita ada specific location, contoh kita ni jenis jual produk yang lokasi. Macam contoh kedai kan. Dia ada kedai dekat Gombak. So dia nak orang-orang area Gombak je lah yang nampak. Mungkin orang setapak. So dia boleh lah search. Gombak contoh. Kampung Gombak. Main-main lah. Okay, contoh lah. Ni contoh je. Lepas ni drop pin ni boleh tambah. Sama ada kita nak zoom lagi ke. So drop pin ni kita nak pin juga. Macam orang dekat Selayang pun nampak juga. Contoh lah. Dia masih area dia lah sebenarnya tu. Lepas tu kita boleh custom juga kat sini.
kita nak berapa mile ni? Nak kecil lagi ke? Itulah. So ni kalau bagi location punya business lah. Benda ni boleh custom ikut, boleh drop pin lah nak orang-orang mana. Boleh tengok di cover kat mana. Maksudnya orang Sungai Buloh pun masih nampak iklan dia. Orang Bukit Tinggi pun masih nampak. Itulah. Ni bagi orang yang buat business by location. Kalau macam kita tak ada location, kita boleh je buat Malaysia je. Okay. Then gender. Gender ni ada orang all, boleh juga. Kalau macam kita memang jual produk lelaki, mungkin letak lelaki sajalah. Kalau kita memang jual produk perempuan, boleh letak perempuan. Ini yang saya maksudkan interest. Interest ni adalah, tadilah contoh saya letak interest saya ustaz. Ataupun TV Al-Hijrah. Faham? Ni adalah interest yang kita boleh setting lah. Macam-macam ada contoh. Eliza Helmi. Dia based on business kita lah. Kita boleh letak interest dia ke mana. Okay, penamaan kat sini pun penting. Kalau saya contohlah, saya main interest tadi apa? TV Al-Hijrah. So saya akan copy kat sini. Saya akan buat kat sini. TV Al-Hijrah 25 hingga 35. Lepas tu duduk 25 hingga 35 woman. Contohlah. Kenapa saya sangat rasa penting benda ni sebab memudahkan anda untuk monitor iklan lah. Ni saya baru ajar asas tentang setting iklan. Nanti kita nak baca data sebenarnya, kalau sempat saya akan ajar sekali lah. Okay. 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 Tadi kan traffic. Optimization ni Facebook bagi pilihan. Kita nak link klik ke landing page view. Okay. Saya cerita sikit. Dia ada beza tau link klik dengan landing page view. Okay, apa beza link klik? Kalau link klik ni, saya boleh cerita ratio dia sangat tinggi, sangat besar berbanding landing page view. Okay, link klik ni contohlah, nanti baca dekat Ads Manager, ada 100 orang link klik, klik link. Kita tengok ada 100 orang, tapi kita tengok dekat WhatsApp 10 orang je sebenarnya masuk. Ratio dia sangat jauh. Sebab Facebook pun dia akan still account, dia still kira contoh orang tu tekan sahaja link. Facebook pun create count kan, satu. Second orang nampak dia tekan link. Facebook count dua. Count sampai dah 100. Maksudnya nak cakap link klik ni dia kurang, bukan kurang berkualiti. Ratio dia besar lah. Kalau 100 mungkin amount dia 10 ke 5 sahaja yang betul-betul masuk. Tapi kalau landing page view, Facebook akan count bila mana orang tu dah keluar daripada Facebook. Dia tekan link tu. Maksudnya dia keluar daripada ads Facebook, dia ke WhatsApp ataupun dia ke mana-mana. Maksudnya dia dah ke third party lah, dia bukan di Facebook dah. Dia keluar tempat lain. Tu dipanggil baru Facebook trigger. Maksudnya dia loading, dia sabar tunggu loading kan. Maksudnya kadang-kadang nak masuk WhatsApp, dekat WhatsApp punya page tu dia tunggu kejap loading kat situ. Maksudnya baru Facebook count satu, count dua. Tu beza link klik dan landing page view. Ratio landing page view berbanding link klik ni, landing page view ni lagi maksudnya ratio dia kecil lah. Kalau macam mungkin lah kalau 100 orang masuk mungkin 50% ke 50 ke WhatsApp ataupun 40. Maksud saya tak sejauh link klik lah. Compare to link klik, landing page ni lagi ratio dia kecil. Katalah sebab landing page ni orang dah ada minat, that's why dia dah keluar kepada apps. Dia dah tekan, betul-betul tekan. Cuma mungkin ada external factor ataupun dia buat last minute punya decision tak jadi beli, ataupun dia ada faktor-faktor luaran. Contoh internet slow masa tu dan menyebabkan dia tak betul-betul masuk ke WhatsApp kita. Tapi link-link ni dia macam tak, bukan tak adil, dia tak berapa accurate. Sebab orang tekan biasa-biasa, tertekan pun Facebook still count lah. Nah, itu beza dia lah. Okay, satu lagi saya tak explain lagi atas ni, lupa. Ni boleh buat juga, contoh TV Al-Hijrah kita nak narrow lagi audience. Contoh kita nak target married people saja. Boleh buat lagi. Boleh tambahlah. Contoh kita nak kecilkan lagi audience. Audience ni kalau boleh jangan kecil sangat lah. 200
ke 300 tu 200 ke atas lah. Tapi kalau sampai juta-juta tu dia takes time jugalah nak betul-betul Facebook nak reach semua orang lah. Kalau untuk kita ni macam reach ni dah okey lah. Jangan kecil sangat. Jangan bawah 100 pula. Lepas tu ni tak payah tick. Language ni biasa letak lah English. Maksud kalau macam saya, Reddit land. Kalau saya buat full market, saya memang akan exclude-kan warm market. Faham tak? Maksudnya saya tak akan bagi orang yang like a page saya nampak saya punya iklan. Kita boleh buatlah exclude people who like your page dan add lah page kita, type page kita kat situ. Kenapa saya buat macam tu? Supaya kita dapat membezakan iklan dekat cool market ke dekat warm yang paling perform. Kalau dekat cool pun kita campur sekali dengan warm market, nanti kita nak baca data, data tu bertindih lah. Sebab orang warm pun still nampak dekat iklan cool. So bila kita betul-betul nak buat iklan cool market, kita memang kena betul-betul cool market punya ni lah. Lepas tu saya terlupa nak explain dari part tu. Ni boleh lagi. Saya tak ajar lagi macam mana nak create lookalike audience. Ada lagi. Tapi tak apa yang tu. Boleh je search sebenarnya kat YouTube. Tapi secara asam sih boleh nak, boleh kenal setting-setting dalam ni pun dah cukup. So sekejap lebih mudah faham kot. Okay. So next. Okay. Tadi kita dah settle. Setting audience. Okay. Yang keduanya adalah sekejap ni. Mana aku sini. Okay. Ni sebagai contoh eh. Sebagai contoh. Okay, sini kita boleh pilih kita nak create ad baru, maksud kita baru nak run. Kan saya, okay, bahagian tadi ad set kita setting audience. Bahagian ad ni kita buat apa? Kita masukkan copywriting dan gambar kita. Ini last kali. Last kali kita akan masukkan copywriting dan gambar. Dekat ad set tadi kita dah setting dah audience kita yang mana dan sebagainya. Okay, dekat ad ni pula adalah kita nak setting gambar dengan copywriting. Kita boleh buat, kita nak create ad baru atau kita nak pakai use existing post. Dekat sini ada pilihan. Nak use existing post atau create ad. Kalau create ad ni kita setting kat sini lah. Kita letak gambar kat sini bawah ni. Masukkan link kat sini. Tapi kalau kita use existing post, bermaksud kita boleh select any post dekat Facebook page. Tapi apa yang kita kena buat dulu? Kita kena pastikan kita publish siap-siap lah post tadi. Contoh kita dah siap dah publish post ni. Dan kita cakap, post ni lah aku nak run sekejap lagi. So kita tekan use existing post lah. Bila use existing post, kita tekan select post. Nanti kita boleh pilih any post yang ada di Facebook page kita. Tapi dengan syarat, dekat caption ataupun dekat copywriting tu, ada link lah sebab kita pakai traffic. Bagaimana Facebook nak trigger orang tekan link kalau kita tak masukkan link? That's why link sangat penting lah dalam traffic punya objektif. So pentinglah kalau kita dah publish post tadi dekat Facebook page yang dengan syarat kita kena masukkan link. Tu bagi situasi orang nak run iklan direct di Facebook page. Tapi bagi orang nak direct run iklan dekat sini, so dia boleh pilih dia nak single image atau single video ataupun dia nak pakai carousel. Carousel ni kalau perasan dia macam ni, dia ada 1, 2, 3 gambar boleh select kiri kanan. Nanti kita tengok satu-satu. Okay, kita try dulu single image. Okay, contoh dah saya masuk. Ini sebagai contoh saya. Saya random ambil ini. Contoh. Okay. Ini single image. Dia satu macam tu je lah. Okay, primary text ni adalah copywriting. Tu saya cakap, first sebelum kita buat iklan, kita kena siapkan semua copywriting, gambar macam mana supaya kita tak blend dan kita tak lambat kat sini. So kalau copywriting contohlah saya buat ni. Okay, saya tak ada idea. Contohlah XSS. Inilah copywriting.
Cuma Facebook akan nampak display kat sini tiga line je. Tiga line je akan nampak. Kalau headline kita panjang sangat, that's why kita kena cuba ringkaskan supaya bila orang nampak iklan tu, dia nampak jelas apa yang kita nak bagi tahu. Baru dia akan kalau dia berminat baru akan dia mungkin continue reading. Kalau dekat headline tu terlampau panjang mungkin kat situ kita kena adjust lah. Kalau boleh macam pendek, kalau boleh biar orang yang first nampak tu dijelas lah. Macam tu. Okay, kita boleh buat pilihan lah. Boleh buat pilihan. Boleh add option. Contoh kita nak tambah copywriting kedua. Dekat sini primary text ni, kita boleh tambah banyak copywriting sehingga 5 maksimum. Okay. Ni situasi kalau kita nak split test copywriting. Contoh kita ada 3 jenis copywriting. Kita nak split test lah copywriting mana yang perform. So dekat sini lah. Termasuklah copywriting 1, copywriting 2 dan copywriting 3. Faham? Dekat primary text. Dekat headline ni kat sini. Contoh. Klik untuk menyumbang. Sebagai contoh lah ni, nampak kat sini. Klik untuk menyumbang. Okay. Kalau description ni, kita tulis apa-apa. Description ni contoh. Ni saya bagi contoh. Okay, kalau tengok description supaya anda semua nampak fungsi setiap benda ni. Menyumbang senarai dalam 30 dia akan nampak kat sini. Kalau orang jual tudung mungkinlah beli 5 percuma 1 dekat atas sekali, dekat bowl tu. Dekat yang kecil tu mungkin klik butang sebelah untuk membeli. Contohlah macam tu lah. Tu situasi ni lah. Okay, dekat website URL ni, masukkan link WhatsApp kita lah. Kalau kita ada WhatsApp, masukkan link WhatsApp. Kalau kita nak bawa ke website, masukkan link inilah website. Okay, display link ni ada kat atas ni. Kita nak orang nampak kita ni macam nak display link macam mana. Kadang-kadang link tu tak wujud pun. Sekadar display je. Contohlah, iium.edu.my. Contohlah betul tak? Okay. Dia akan nampak macam tu lah. Dia sekadar membantu display lah. Kita nak nampak benda tu macam cantik sikit, kita kena custom juga kat sini lah. Okay, call to action button. Apa call to action button yang kita nak pakai? Dia bergantung pada bisnes lah. Apply now ke? Kalau kita jual tudung takkan apply now. Dia depends lah. Book now ni mungkinlah orang yang buat iklan untuk hotel ke kereta sewa. Mungkin boleh pakai. Kalau menyumbang, donate now. So button ni bergantung lah. Dia ikut kita. Ni bagi orang yang nak custom iklan kat sini lah. Okay. Ni situasi kalau kita tanpa dynamic creative. Saya tak cerita lagi tentang dynamic creative. Apa tu dynamic creative? Mesti semua orang macam apa pula tu. Okay, dynamic creative ni, kalau bagi yang tak tahu, okay, dia kat sini. Tadi saya tak ajar tekan button on dynamic creative. Ni contoh kita nak tekan on dynamic creative. Apa tu dynamic creative? Dynamic creative ni, Facebook allow kita masukkan banyak sangat gambar lah. Maksudnya kita nak masuk lebih daripada, tadi kita boleh masuk satu je gambar. Copywriting boleh je masuk banyak. Tapi kalau macam kita on dynamic creative, kita boleh masukkan image ni sampai 10 maksimum. Contoh masukkan ni. Saya masukkan 4 ni. Apa? Okay. Okay, kita ada 4 gambar. Kita ada 3 copywriting. 4 kali 3 berapa? 12. Bermaksud kita ada 12 iklan. Facebook dia akan bantu. Kalau kita buat cara macam ni, Facebook akan bantu matchkan. Contoh gambar 1 dengan copywriting 3 ke perform, atau gambar 1 dengan copywriting 1 ke
Kita kan kita memberi pilihan yang banyak kepada Facebook untuk di split test. Sebab kadang-kadang kita expect gambar ni perform, tapi pada Facebook audience kita okay dengan gambar ni. Kita shoot cantik-cantik dah gambar ni, tapi Facebook rasa gambar ni lagi perform. Kalau kita tidak memberi pilihan kepada Facebook, maksudnya ataupun dengan kata lain kita tak ada buat split test, bermaksud Facebook tak boleh bantulah. Dia hanya ada satu pilihan saja. So macam kalau saya prefer buat kreatif yang banyak lah di bahagian belakang supaya kita memberi pilihan kepada Facebook lah untuk dia optimize iklan tu. Supaya dia tahu, okay, mungkin match copywriting satu dengan gambar satu, copywriting dua dengan gambar dua dan sebagainya lah. Tu boleh buat cara. Kalau tak nak dynamic kreatif, boleh turn off dekat sini. Okay, turn off je lah. So dia boleh pakai satu single image je lah. Kalau nak ni maksudnya dia still single image tapi dia ada 12 iklan sebab 4 gambar, 3 copywriting, 4 kali 3, 12 iklan. Okay, macam mana pula Kak Rozel? Tadi single image. Okay. Kak Rozel ni macam ni? Dia nak nampak macam slide lah. Kalau contoh kita jual fashion mungkin sesuai. Gambar koleksi ni, gambar color lain. Boleh tak banyak-banyak lah. That's tu. Okay. Itu membezakan carousel dengan carousel dengan apa? Ni lah. Okay. Okay. And then lepas kita setting semua, kita pun publish. Publish lah. Kita boleh view moderation. View moderation ni kita nak tengok display dekat setiap tempat ni lah. Dekat instant article macam mana dia naik. Oh macam ni. Kalau dekat right column macam ni. Dekat Instagram macam ni. Oh kalau dekat FB stories macam ni nampak dia. Oh kalau dekat maksudnya macam tu lah. Dekat FB feeds macam ni nampak. So kita boleh tekan view more variation ni lah. Supaya kita nampak macam mana display dekat setiap benda. Okay, and then lepas settle kita boleh tekan publish. Satu benda lagi yang saya terlupa bagi tahu, dekat bahagian adset, kita contohlah kalau anda nak run iklan di IG. Sebab orang kata IG murah compare to Facebook kan. Sebab di IG competitor tak ramai, reason tu lah biasanya. Basically macam kalau kita tahu macam mana kita nak main game Facebook ads ni, insyaAllah dia lebih kurang je sebenarnya cara setting dan sebagainya. Okay, satu lagi saya tak explain adalah okay, ni kita automatic placement. Bermaksud kita memberi tugas tu kepada Facebook. Kita cakap kat Facebook, Facebook kau optimize ya iklan aku. Kau rasa perform kat IG, kau spend lah kat IG banyak. Itulah kata dialog ni macam tu lah. Tapi kalau kita dah ada pilihan, kita memang, aku rasa macam aku tak nak run dekat FB. Aku memang nak run dekat IG je. IG pula IG story je. Tekan manual placement. Kita nak custom sendiri placement. Iklan kita tu kita nak nampak kat mana saja. So kalau contoh kita nak kat Facebook, kita anti lah. Audience network ni tak ya. Ni abaikan ni. Abaikan tu tepi ni. Sebab dia kait dengan setting saya tadi. Okay. Lepas tu anti messenger. Tinggal saja Instagram. Lepas tu contohlah kita tak nak lah dekat Instagram feed. Sebab kita punya image sesuai dekat IG. Sebab mungkin kita dah create video yang size IG ads kan, IG stories. Kita dah create, kita dah design semua. So kita tak nak nampak dekat Instagram feed. Sebab kalau nampak dekat Instagram feed tak sesuai size dia. So kita anti kat sini. Anti juga dekat, anti Instagram feed sebab kita tak nampak kat sini. Anti Instagram explore. Explore kan biasa mungkin korang semua dah familiar dengan IG. Okay, so kita tinggal IG, Instagram story saja. Macam itulah. Itu cara kita nak setting placement lah. Contoh kalau kita rasa macam memang aku nak run iklan kat IG. Macam tu. Cuma game dekat IG ni dia kena power dekat kreatif lah video. Dia tak berat dekat copywriting. Kalau main kita main game dekat FBS, kita macam kena fokus on copywriting juga. At the same time kreatif. Kalau dekat IG story, kita tak banyak content tapi video tu kena power. Kalau korang macam biasa scroll, mesti korang nampak orang macam swipe up. Dia terus macam call to action button lah. Macam terus cakap produk kita apa. Macam itulah dia punya
game sikit dekat IG. Dia beza sikit lah. Dia tak banyak sangat dari sudut content copywriting tu. Ni content video tu lagi penting lah. Sebab kalau perasan tu kita masuk IG berbeza dengan cara kita masuk Facebook. Kalau kita masuk Facebook, kita nak membaca, kalau saya lah. Kita lebih kepada membaca caption-caption yang panjang. Kalau kita masuk kepada Instagram, kita lebih nak tengok gambar yang cantik. Kita jarang membaca caption. That's why macam dekat IG, orang berbeza target market lah, berbeza orang lah. Orang suka main IG ni lebih kepada fokus gambar cantik, video menarik, macam tu lah. So tu kalau kita nak main kat IG lah. So boleh anti kat sini lah. So nanti kita boleh tengok balik dekat app ni. Macam mana display kat IG aku. Sebab tadi kan buat Instagram stories. Oh dia tak support sebab image ni tak, size tak betul. Okay, nanti cari size image yang betul lah. Boleh search dekat Google size image untuk IG story, size video. So dia akan bagi berapa size tu. So kalau korang nak design poster ke ataupun design video ke nanti, follow size tu. Okay, sebab saya punya ni apa, size image sekarang ni tak compatible dengan placement yang kita nak buat. So kita buat selama automatic ni. And then publish. Okay, next. Settle dan run semua. Publish lah. Okay. Kita dah publish. So kita akan nampak macam ni. Ni lah iklan kita tadi. Okay, ni iklan kita. Koleksi Naila Traffic Cool RM10. Kita letak. Tak ada result lagi lah sebab iklan tengah in review. Bila Facebook dah tengok iklan kita ni memenuhi polisi dia dan sebagainya, dia akan aktif lah. Biasa kalau kita jual produk-produk biasa ni, dia tak ambil masa yang lama. Kalau kita jual produk sensitif, biasa dia makan masa juga untuk approve. So basically itu secara simple ni lah untuk run iklan. Belum lagi saya masuk sentuh bug split test. Ni saya cerita tentang asas saja. Nampak gambaran macam mana nak main dekat Ads Manager dan bagaimana nak create campaign pertama. Nah itu saja. Okay. Contohlah dalam situasi ni, anda ada berapa? Okay, satu campaign, kita ada satu ad set dan kita ada satu ads lah. Banyak ads sebenarnya. Kita dah setting tadi kan gambar. Semua tu dan tu. Okay, contoh saya cerita kat sini. Contohlah situasi kita, kita nak split test audience. Faham tak split test ni apa? Split test ni adalah kita nak test, sebab kita kan tahu dalam Ads Manager ni atau kita buat iklan ni, kita sentiasa bermain dengan eksperimen. Kita nak eksperimen lah. Sebenarnya iklan kita ni sesuai macam mana, gambar macam mana yang paling perform, copywriting. Kita tak boleh expect iklan pertama kita tu kita akan sukses. Kalau kita sukses pada iklan pertama tu bonus lah, dan rezeki kita saja. Maksudnya kita kena ada satu mindset yang betul. Bila kita first nak run ni, kita dah ada intention semua, dah bersedia, maksudnya kita akan labur lah pada mula-mulanya. Mungkin akan rugi. Cuma that's why saya cakap penting apa kita nak split test untuk ni. Contohlah dalam situasi campaign ni, kita nak split test audience. Bermaksud kita nak split test sama ada audience TV Al-Hijrah atau audience Heliza Helmi like perform. Okay, contoh kita belajar kalau orang ambil sains. Apa dalam satu kata apa? Dalam benda yang kita nak eksperimen, nak test, semua akan malah, constant. Akan ada satu variable, satu benda yang kita ubah. Okay, dalam situasi ni, kita nak split test audience. Bermaksud kita nak split test interest tadi. Kita nak tahu sama ada interest mana yang paling perform. So bermaksud kita duplicate saja. Tadi nampak tak saya duplicate? Maaf saya tak ni. Cerita dia, tekan je yang tadi ni. Sekejap saya buang balik. Okay, saya buang balik. Sebab lupa nak explain. Okay, tekan ni. Tekan button duplicate. Duplicate saja. And then, contohlah sekarang situasi kita nak split test audience. Jadi, macam saya bagi tahu, yang jangan kita tukar age. Kalau kita tukar age, data tak betul lah. Tadi age lain ni. Satu saja yang kita nak ubah.
kalau kita nak split test location, location sahaja yang berubah. Contoh tadi location, kita nak tahu bisnes kita ni laku dekat KL ke jadi dekat Kota Baru. So kita split test by location orang panggil. Kalau split test by interest, bermaksud kita hanya adjust dekat interest. Kita tak nak TV Al-Hijrah. Kita nak contoh Heliza Helmi. Okay. Okay, and then kita publish. Tunggu dia ni. Okay, ni edit elok-elok lah. Saya lupa 25 hingga 35. And then okay, faham? Dekat sini. Ni adalah fasa split test lah. Kita nak test juga audience. Kita boleh test banyak benda. Saya banyak, sebenarnya fasa split testing ni banyak kita boleh buat. Sama ada pertama kita boleh split test in term of audience. Macam saya pernah buat satu produk fashion. Dia jual baju-baju budak. Baju budak tu harga mahal lah, dalam range harga 190 ke 200 lebih. Produk dia. Baju raya. Saya test juga. Saya test dekat bandar-bandar yang orang kata orang loaded duduk lah. Macam Damansara. Contoh kalau dekat dekat Johor Nusa Jaya ke apa. Lupa lah saya. Tapi maksudnya saya target location-location yang kita tahu orang yang berada kat situ. Setia alam ke. Macam tu lah. So tu kita split test by location lah. Benda lain kita setting sama. Kita hanya ubah location. Supaya kita tahu sebenarnya ramai membeli tu datang daripada mana. Macam tu lah. Sebagai contoh. Okay. Macam mana nak cara baca data pula? Nanti akan keluar kat sini. Bila kita dah run lama, dia akan keluar kat sini. Berapa kita spend bajet ni, cara baca dia, bajet RM10 sehari. Okay, bajet ni bermaksud apa yang kita setting tadi lah. Kita setting RM10 sehari. Result link klik ni adalah contoh 10 link klik sehari. Okay, faham tak? Contoh link, katakanlah 10. Berapa? Okay, amount spend ni Facebook yang akan tengok lah dia spend berapa. Kadang-kadang tak sampai pun RM10. Kadang-kadang RM9.50 ke ataupun macam tu lah. Dia tak akan, kadang-kadang adalah benda yang dia tak sampai RM10 sangat macam tu. Mungkinlah contoh lah, anda kata dia spend RM10 juga. Okay, kalau tadi kita dapat 10 link klik, cost per satu klik berapa? RM1 lah kan? So kita akan dapat cost per result ni RM1. Basically kita akan tengok berapa kita spend hari tu dan berapa cost per result. Reach berapalah, reach ni berapa yang dah sampai ke orang lah. Berapa, kita dah reach berapa ribu orang. Tapi kalau macam saya, data dekat sini dia tak signifikan sangat. Macam saya beritahu lah, link klik mungkin murah 1,000 orang. Tapi kita kena baca data yang betul-betul WhatsApp masuk. Andai kata, saya suka buat channel tau. Contoh saya tambah kat sini. Sekejap. Okay, saya tambah satu slide. Saya nak explain. Okay, apa tadi? Okay, ni cara kita baca data. Kenapa saya cakap data ni penting? Supaya kita tahu kita spend harta berbaloi ke tak. Tapi yang penting kita kena tahu dulu berapa kos yang kita sanggup laburkan. Sebagai contoh tadi, kita dah spend RM10. Data ni kita perlu monitor setiap hari. Contoh hari ni kita bangun pagi, kita tengok data semalam. Okay, ni yesterday. Yesterday ataupun senang kata hari ni 3 bulan, 2 hari bulan 12. Kita tengok. Apa yang kita akan tengok dulu? Post iklan. Okay, amount spent lah post iklan. Kalau perasan kat sini, nampak kan slide saya kan? Saya takut saya shock. Sekarang. Okay.
Kos iklan. Ni, tengok amount spend kat sini. Kalau saya tunjuk contoh iklan saya. Contoh yesterday. Tak ada yesterday. Lama dah tak run. Contoh last month. Nampak tak spend berapa? RM5,700. Inilah kos iklan. Kos yang dah kita bayar di Facebook. So kita tulislah. Kos iklan kita contohlah semalam kita spend RM10. Saya tak menjadikan link klik di Ads Manager tadi. Data di Ads Manager yang link klik tu bagi saya tak signifikan sangatlah. Kalau dia tulis RM1,000 pun biar je lah RM1,000. Tapi saya akan tengok berapa betul-betul yang masuk dekat WhatsApp kita. Andai kata lead lah. Kita panggil lead ataupun WhatsApp masuk. WhatsApp. Sebab saya takut semua orang tak familiar dengan term lead tu kan. Okay, contoh anda kata lead yang masuk adalah 5. 5 sahaja yang betul-betul masuk dan berminat. Okay. Berapa cost per lead? Ni cost per lead belum cost per customer sebab dia belum kita close. Dia masih dalam status 5 ni. Status prospect. Berapa cost per satu prospect tadi? 5 orang yang WhatsApp kita, kita dah spend 10. RM2. Okay, faham? 10 bagi 5 RM2. So kita tahulah. Sebenarnya that's why pertama tu kita kena tahu dulu kita sebenarnya kena dapatkan cost per lead tu berapa. Contoh kalau kita untung RM20, cost per lead RM2 masih berbaloi. Sebab kita masih lagi ada RM18. Kalau nak sedapnya buat calculation macam saya tadi. Saya ajar tadi. Nak tahu berapa kos per ni situasi tudung ni. Kita tolak terus RM63. Tolak kos modal 20 postage, kos lain-lain. Kita ambil terus. Kita tolak terus untung kita. Supaya kita tak adalah macam tak ada untung langsung. Adalah macam reward untuk diri kita juga kan. So kita tolak terus untung kita. So kita tahu kos marketing RM23. Yang kita sanggup labur. Tapi kena tahu kos per lead ni baru kos per satu WhatsApp. Kos marketing yang tadi kita buat calculation tu adalah kos per satu close. Okay, bermaksud contohlah saya letak, faham tak closing rate ni apa? Tadi kan saya cerita closing rate ni adalah percentage. Bermaksud kalau okay, kalau 5 yang masuk, kalau kita ni adalah macam mana 10%. Saya buat 10 lah senang. Supaya senang nak buat calculation. Okay, contohlah kalau kita punya closing rate 10%. Kalau closing rate kita 10%, calculation closing rate tadi saya dah bagi dah. Nanti boleh snap balik. Nak dapatkan closing rate, contoh 50 orang close, masuk, kita dapat close 25, bermaksud closing rate kita adalah 25%, 50% lah. Nak dapatkan berapa closing rate adalah berapa jumlah close per jumlah total prospect darat 100. Ni boleh snap kat sini supaya kiraan ni sangat penting supaya kita tahu kita punya iklan ni sukses ke tak. Okay. Boleh mungkin nanti boleh snap ke channel. Tak apa, nanti kita last kali kalau ada benda tak sempat boleh beritahu saya. Okay, contohlah kita dah tahu closing rate kita 10%. Bermaksud daripada 10 prospek tadi, kita close berapa? Kita close satu sahajalah. Faham tak? Daripada 10 prospek, kita hanya close satu. Berapa cost per customer? Okay. Semua orang kena tahu, beza cost per lead dengan cost per customer. Cost per customer dia akan mahal. Sedikit berbanding cost per lead. Kalau cost per lead RM1, mungkin kita akan cakap murah. Murahlah kos per lead RM1. Kau dapat seorang seorang prospek dah RM1. Murah, memang murah. Tapi kita kena check. Kadang-kadang, okay, contoh kos per customer bermaksud RM10 kita labur, kita dapat satu customer bermaksud kos per customer RM10. Okay, faham? So, okay, contoh saya buat satu analogi lain. Kos iklan saya besarkan sikit lah supaya nampak. Contoh kos iklan RM100 kita spend. Lead WhatsApp yang masuk 10. 100 bagi 10. RM10 RM10. Cost per lead RM10.
Contoh kos per lead adalah RM10. Contohlah, closing rate kita 10%, bermaksud daripada 10 kita hanya close 1. Bermaksud kos per customer kita 100 bahagi 10. 100 bahagi 1 lah. RM100. Kos per customer ni contoh kita spend semalam RM100 tapi kita hanya dapat close 1. Bermaksud kos per customer kita RM100. Ini saya cerita dengan amount yang besar supaya nampak lah. Okay, kita nak tahu kita ni rugi ke tak. That's why kita kena buat calculation. Kalau cost per lead RM10, ada setengah orang mahal. Ada certain business murah. Ha. That's why macam kita buat calculation. Okay, saya bagi jumlah yang kecil balik supaya nampak. 10-10 RM1. Cost per customer RM10. Okay. Andai katalah kita punya KPI lah ataupun kita punya macam closing rate kita biasa setiap 10 kali WhatsApp masuk satu je kita mampu close. Tu kita punya performance lah. Memang performance kita jenis ratio 10-1. Kita tahu kita mampu close satu saja. So kalau cost per customer ni RM10 masih murah, maksudnya masih dalam KPI kita, kita teruskan iklan tu. Macam contoh, saya jual botol air. Botol air ni contoh harga RM60. Saya tolak semua-semua, untung saya tolak untung, tolak kos lain-lain, saya ada 20 kos yang saya boleh laburkan. Okay, bermaksud RM20 tadi kan, saya cerita lepas tolak semua RM40 tadi. Bermaksud kalau saya dapat kos untuk satu customer plus, saya dapat RM10, bermaksud saya masih untung RM10 lagi lah. Dekat botol air tu. Jelas ke? Apa nanti ada Q&A mungkin boleh tanya sikit. Macam tu lah kiraan, sebab saya tak boleh nak cakap ni mahal ke tak, dia bergantung pada bisnes. Kalau margin kita besar. Sebab kadang-kadang orang margin besar, dia rasa macam mahal lah. Kalau kita sebenarnya dia bergantung pada margin kita. Ni cara calculation dia lah. Kita kena tahu calculation macam ni dulu supaya kita tahu iklan kita mahal ke tak. That's why kita kena buat daily report lah. Daily report ni hari-hari kita buat berapa kos iklan, berapa CPL kita. Ni daily report lah, buat dalam Google Sheet ke. Supaya kita nampak pattern kita ni macam mana. Okay, contohlah kita dapat kos per lead ni murah dah 1%. RM1. Tapi kita closing rate ni kita rendah. Apa yang kita perlu buat? Bermaksud iklan kita tu dia ada dua kemungkinan. Iklan kita tu dah okay, gambar okay, copywriting okay, tapi kita tak mampu nak close. Kenapa kita tak mampu nak close? Dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dari sudut quality lead tu. Mungkin kita tak bagi tahu info yang jelas di copywriting. Saya pernah buat satu iklan, saya tak letak harga. Lead sangat murah. Lead murah sangat. Macam untuk fashion murah lah. Boleh dapat RM3 tu murah sebenarnya untuk zaman sekarang. Lepas tu, bila saya kena pasti, team sale tak mampu untuk close. Apa yang kita cuba improve adalah, kita cuba letakkan harga. Walaupun lead makin mahal tapi senang close. Taklah orang PM dan kita kecewa. Sebab orang dah baca dah awal-awal harga tu dan dia tahu dia boleh spend dengan amount tu. Mungkin kenapa tak close tu mungkin part kita lah. Second kemungkinan adalah kita tak ada skill closing yang baik. Kita kena pergi belajar macam mana nak close dengan cara yang baik lah. Kadang-kadang kita ada skill nak closing. Kita macam PM, masa kita pun, hai awak, boleh saya tahu datang daripada mana? Orang cakap, aku nak membeli kau. Tak contoh lah. Kadang-kadang ada orang dia tak suka macam tu lah. Kadang teknik-teknik tu kita perlu belajar jugalah. Ada sudut psikologi pelanggan macam mana. Sebab kadang-kadang cara kita entertain pelanggan tu menyebabkan dia cepat lari dan dia tak rasa kita tak mampu nak convince dia pun salah satu faktor lah. Tu kita kena concern dua tempat ni lah. Mungkin dekat iklan kita ataupun dekat closing kita. Okay, bagaimana pula dengan situasi kos per lead mahal? Kos per lead kita ni melebihi KPI kita. Contohlah, kita nak dapat satu je customer tapi RM10. Nak dapat satu aset belum lagi cerita bab closing. Baru nak dapat satu aset mahal. So apa yang kita kena baiki? Baiki pada iklan dulu. Focus on baiki iklan supaya kita dapat turunkan kos per lead. Bila dapatkan turun kos per lead baru kita bincang bahagian belakang lah, closing rate masalah ke apa dan sebagainya. Yang penting benda pertama adalah turunkan kos iklan.
Bermaksud kalau kos iklan mahal, maksudnya orang tak iklan tu, orang tak rasa nak menarik untuk tekan. Itu sebenarnya. Maksudnya mungkin gambar kita tak kurang menarik atau ayat kita tak kena dengan target audience. Nah, contoh kita target ibu-ibu tapi kita buat lelaki. Oh, so macam tak kenalah orang lelaki tengok dia tak rasa untuk ada macam mana dia tak trigger dia untuk menekan link tu. So kena baiki dekat structure campaign kita lah. Nah itu sajalah untuk part ni. Okay, tu bahagian nak baca data. Baca data dengan monitor iklan. So basically kita tengok selama 3 hari atau 7 hari. Bila kita dah dapatkan data selama 7 hari, so kita boleh dapat, kita boleh macam buat satu conclusion lah. Sebenarnya iklan kita ni okay ke tak? Okay ke tak? Maksudnya macam, kalau macam kita tengok pattern dia mungkin, kalau average ni masih dalam KPI, boleh jalan lagi. Sebab kita kena dapatkan 7 hari punya data. Kalau macam 1 hari ke 2 hari tak signifikan sangat. Macam itulah. Sebab Facebook tak sempat nak reach dan optimize secara maksimum lah. Kita tunggu 7 hari. So kita tengok data 7 hari. Kalau iklan kita cantik, cost per lead cantik, kita boleh closing dengan baik, kita scale lagi. Daripada RM10, scale sebanyak 20%. Mungkin naikkan RM12. Ataupun naikkan lagi RM15 kos iklan. Kalau kita aim kepada sale yang banyak lah. Kalau kita rasa sale macam tu sehari dah cukup, tak escape lah. Konsisten je lah dengan apa amount yang sama pada setiap hari. Itu bahagian monitoring iklan lah. Ada orang dia rasa macam senang je setting FB ads ni. Memang senang, semua orang boleh buat. Secara jujurnya sekarang ramai orang boleh buat. Dekat FB ads berlambak orang ajar. Tapi kadang-kadang orang tak reti bahagian cara nak baca data. Macam mana nak split test, kalau kita dah jumpa winning campaign, macam mana kita nak skill lagi supaya sale kita lagi naik dan sebagainya. Tempat tu lah yang kita, kadang-kadang kita tak berapa mahir lah. Okay. Apa lagi? Ini sebenarnya. Okay. Variasi angle ataupun approach market ni, saya nak terangkan sikit lah. Contoh, ini pertama, saya buat contoh lah. Pertama contohlah kita ejen Kowe. Ni sebenarnya sepatutnya ada pada awal penerangan lah. Tapi saya sengaja letak kat belakang supaya saya tak nak orang tak jelas dekat sini. Macam tu lah. So saya sengaja letak kat belakang. Sebab saya terangkan dekat awal. Okay contohlah anda jual ejen sebagai ejen Kowe. Dalam ejen Kowe banyak sangat produk dia kan. Ada tilam, ada penapis air, ada air filter dan sebagainya. So sebelum kita nak buat iklan, kita kena kenal, kena tahu dulu kita nak jual apa. Kan kita nak restructure, apa yang kita nak structure dulu campaign kita. Sebelum kita run tadi, kita kena kenal pasti dulu produk apa, target market macam mana dan sebagainya lah. So first kita kena tahu, contoh kita nak fokus penapis air. Nak jual apa? Tanya dulu, okay, penapis air. So kita nak target kepada siapa? Mak-mak ke? Okay, ni adalah yang bawah ni adalah okay, macam ni sebenarnya angle copywriting yang kita boleh main, angle iklan. Kenapa saya cakap angle ni ada banyak? Kena faham angle tu apa. Angle ni adalah target market yang berbeza. Kita kena create sebab kenapa orang tu perlu beli. Okay, contoh saya cerita, kenapa saya beli penapis air. Sebagai contoh, saya tak berkeluarga. Mungkin reason saya membeli penapis air bukan atas kapasiti untuk anak ke, untuk family. Mungkin saya beli adalah dengan reason untuk mak ayah kat kampung. Ada orang beli sesuatu benda tu adalah untuk family dia sebab anak dia dan sebagainya. Kadang-kadang benda ni bukan keperluan. Kita yang create suatu reason supaya dia rasa benda tu adalah satu keperluan dia. That's why kita kena main angle yang pelbagai lah. Contoh, pertama kita target ibu yang ada anak kecil. Kita dah cover market ibu yang ada anak kecil. Pertama, kita boleh variasikan angle lah. Contoh produk kita nak jual, kita nak main angle hadiah kepada ibu di kampung. Bermaksud kita boleh target golongan-golongan yang bujang tapi dah bekerja dan berkemampuan. So kita target market lain instead of kita duk fokus ibu sahaja. Mungkin sampai satu masa dia akan tepu. Cuba kata kita tukar pula market geng-geng muda yang berkemampuan,
So kita create satu reason ataupun satu benda yang menyebabkan deras perlu beli. That's why dalam business kita, kita kena create angle yang pelbagai supaya kita boleh variasikan iklan kita. Contohlah kalau kita jual tudung, kita boleh create orang beli tudung sebab untuk pergi sekolah, mengajar, untuk kalau cikgu. Ada orang dia beli tudung untuk jadi bridesmaid. Contohlah, kalau orang menjual sekarang ni baju kurung, macam mana kita nak trigger dia supaya dia rasa dia perlu beli baju kurung? Kalau kita biasa sekarang orang perempuan, dia tak ada trigger point nak beli baju kurung kalau tak raya. Itu kalau saya lah. Kalau orang lain saya tak pasti. Mungkin orang lain beli. Kalau macam saya, mungkin saya tak beli. Tapi macam mana kita nak suruh orang-orang macam saya ni ada nak ataupun kita nak create reason ataupun kita nak target market yang berbeza. Sebab kalau sebelum ni orang beli baju kita sebab nak raya, kalau musim bukan raya ni macam mana kita nak target dia pula? Mungkin kita kena create satu lagi angle ataupun target market, which is geng-geng nak jadi bridesmaid yang belum ada baju bridesmaid. Contoh. Maksud kita main angle yang macam tu pula. Kita target market yang belum kita target lagi. Maksud tu, that's why variasi angle ni sangat penting untuk membantu kita split test lah. Kadang-kadang contoh kita listkan macam ni kan, contoh orang kowe. Ada orang dia duduk cerita pasal ibu yang ada anak kecil. Ibu yang ada anak kecil nak menyusu anak, nak buat susu anak malam-malam. Duduk main cerita yang tu je. Dia belum target market geng-geng bujang tapi berkemampuan. So kita boleh main cerita nak bagi hadiah kat ibu kat kampung, kat parents kat kampung. Boleh main target macam tu. So maksudnya kita boleh pergi luas lah bisnes kita. Kita boleh tabur dekat banyak market. Kalau kita duduk sentuh satu angle sahaja, kita kecil je lah. Kita cover satu group sahaja. So that's why kita kena variasikan supaya kalau dalam populasi yang besar tu kita cover banyak group market. Yang ketiga, contoh kalau kita jual evita budak universiti supaya tak ganggu study. Lepas tu contoh kalau company yang ada ramai staff, masjid atau rumah ibadah, kita main angle yang berbeza. Contoh kalau kita jual apa? Ikutlah jual jual kopiah. Ada orang nak target individu pakai, ada orang nak target bilal-bilal masjid pakai. So macam tu lah, berbeza lah. Bila kita boleh create ataupun kita boleh plan angle-angle yang kita nak main dalam sesuatu iklan. So satu, kita boleh scale budget tu, kita boleh split test lah. Sebenarnya kalau contoh kita create macam ni banyak-banyak, kita boleh tahu sebenarnya ramai di mana yang perform. Contoh kita tahu macam, oh kalau main angle beli hadiah ibu kat kampung ni okey juga. So kita boleh spend cost iklan banyak kat situ lah, instead of dekat lain-lain. Nah, dekat lain mungkin boleh slow down kan sikit. Lepas tu tadilah macam saya bagi tahu, sebelum kita setting iklan kita kena pasti umur, gender, lokasi mana kita nak main. Lepas tu offer apa yang kita nak tawarkan lah. Itu kita kena tahulah. Contoh offer ni, contoh kalau sekarang orang buat promosi and sale. Kalau kita contoh beli 4 helai percuma 1. So kita kena tahu, kena tahu offer apa yang kita kena buat. Kenapa saya cakap benda ni penting? Dia membantu untuk kita buat copywriting. Kadang-kadang kita buntu, copywriting apa yang kita nak main ni? Sebab kita tak tahu angle apa yang kita nak sentuh. Macam mana target market kita? That's why kita kena kenal pasti dulu. Angle yang macam mana, umur berapa, gender. Dan dia akan sedikit sebanyak membantu waktu kita nak draft copywriting. Bila kita nak main FB ads, copywriting ni sangat penting je lah. Unless kita nak main dekat IG ads dengan IG tadi lah, IG feed. Okay, itu serba sedikit. Okay, saya pergi kepada sini sikit. Okay, saya nak ajar tadi. Okay, basically ni lah cara baca data. Okay, saya nak cerita tentang ni. Tadi kan kita letak bajet dekat depan sekali kan. Saya nak cerita macam mana Facebook tu berfungsi supaya semua orang faham. Okay, contoh kita spend RM10 sehari. Macam mana Facebook dia akan optimize iklan kita? Okay. So, berapa RM10 yang kita laburkan tadi? Okay, dekat AdSense kita ada dua, betul tak? Kita ada Heliza Elmi dengan TV Al-Hijrah. Kenapa saya cakap kita kena ada beri pilihan kepada Facebook instead of kita pakai satu saja? Tapi saya tak cakap satu tu bermasalah, satu tu tak boleh. Contoh kalau kita bagi dua pilihan, maksudnya kita sekarang ni kita tengah split test antara audien Heliza Elmi atau TV Al-Hijrah. Bermaksud daripada RM10 tadi,
Facebook sendiri yang akan pilih Heliza Helmi atau TV Al-Hijrah yang perform. So kalau macam RM10 tadi, Facebook rasa TV Al-Hijrah yang perform, so mungkin RM8 kos iklan banyak akan spend dekat TV Al-Hijrah. Mungkin Heliza Helmi akan spend kecil lah. Macam tu. Itu beza dia. Itu cara Facebook akan pilih lah. So bila masuk dekat TV Al-Hijrah, tadi kan kita setting banyak gambar kan. Sebenarnya ni, kita nampak ad ni ada satu. Bahagian kreatif kita ni ada satu je ad. Tapi kalau kita buka dalam ni, kita ada banyak sangat combination of kreatif. So Facebook sendiri yang akan pilih kreatif, copywriting mana yang perform lah. Macam tu. Nanti, kita nak tahu daripada banyak-banyak copywriting yang kita masukkan dengan gambar yang kita letakkan, macam mana kita nak tahu banyak iklan tu banyak perform kat mana. Tekan breakdown by dynamic creative. Oh ni tak boleh. Saya try yang lain je. Oh sebab ni. Sekejap eh. Sebab ni saya pakai carousel. Patut-patut ni. Okay, so contoh saya buat dynamic single image. Okay, ni dia. Dia boleh single image. Okay, contoh publish. Sorry, internet saya slow. Tunggu dia publish sekejap. Nampak? Saya bagi contoh lain lah. Macam lambat je ni. Mana ni? Saya tunggu. Okay ni. Tadi kan kita masukkan gambar banyak, copywriting banyak kan. So macam mana kita nak tahu gambar tu perform ke tak? Macam kita nak tahu copywriting mana yang perform, gambar mana yang perform. So mula-mula kita tekan dekat campaign. Pergi dekat ads. Lepas tu tekan ni. Breakdown. Dynamic creative element. Contoh image. Okay, so saya letak banyak sangat image kan contoh tadi. So saya boleh tahulah sebenarnya dekat video ni yang banyak orang purchase. Ha, satu lah kita nak tahulah. Kita nak bedah balik daripada 10 gambar yang kita masukkan tu sebenarnya ramai orang tekan link klik kat mana banyak. Lepas tu kita boleh juga script test and breakdown by contoh kita clear dulu. Kita breakdown by text. Text ni copywriting lah. Contoh saya sediakan 1, 2, 3. Ha, teks manalah yang perform. So kita tahu dekat sini. Ha, teks ni yang ramai orang purchase. Itu cara kita nak breakdown lah. Breakdown by teks ataupun by image. So cara kita nak tengok bila kita guna dynamic creative kan, kita masuk sekali 10 gambar. 10 gambar, 5 copywriting. So kita nak tahu macam mana yang mana satu perform. Nah, itulah cara dia. Breakdown dekat ads. Sekali itu sahaja kot daripada saya. So mungkin saya recap sikit kot sebelum saya tutup. Ada pertama tadilah mindset kan. Saya recap secara general je lah. Kita kan ada mindset. Bukan mindset apa, kadang-kadang orang tak sanggup invest lah. Kalau kita nak dapat lebih sebenarnya kita kena berani invest lah.
invest ni banyak juga sebenarnya. Invest ke FB ke, invest belajar dengan orang tu investment yang kita tak nampak lah. Kadang-kadang kita kedekut nak pergi kelas dan sebagainya sebab kita tak nak, tak nampak benda tu. Sebenarnya tu investment yang kita buat lah. Kita invest pergi kelas dan sebagainya. So kita bila mindset kita cerita lah, kena ada mindset investment. So kalau dalam FBS ni kita kena ada mindset kita sanggup untuk labur lah dan berapa kos yang kita sanggup labur. Itulah. Lepas tu kena ada FB manage, FB lah, as manager, kena pandai buat kira-kira kos. Tadi saya dah terang, saya rasa berapa kali saya ulang pasal kira-kira kos ni. Contoh agent kawai dan sebagainya lah. Produk yang tak boleh diiklankan ni sangat kita kena tahulah supaya kalau kita run kita tak sakit hati. Nanti kita duduk main dengan FB akan flat. Kita duduk main macam tu je. So daripada awal tak heran lah. Lepas tu kena kenal lah tiga suhu ni. Supaya kita senang nak setting. Tadi saya sempat cerita cara nak setting cool saja. Warm dengan hot saya tak setting sebab dia kena create audience dan sebagainya. So dia ambil masa sikit. Tak apa, kalau asas sudah tahu tu insyaAllah pun senang nak explore. So kenali tiga audience ni. Lepas tu fungsi objektif, memberi kesan, purpose kita memberi kesan kepada apa, macam mana kita nak last kali memberi kesan kepada macam mana kita pilih objektif campaign. That's why saya cakap kita kena tahu. First kita kena structure marketing kita, marketing plan kita lah. Apa kita nak buat, kita nak bawa prospek ni masuk traffic ke, masuk inbox ke, masuk mana, nak tengok video ke. So benda tu kita tahu pada awal, dia memberi kesan kepada kita untuk pilih objektif yang betul. Kalau kita tak draft benda tu, kita sendiri blur. Kita start bila kita buka ads manager dan sebagainya. That's why first kita kena rangka plan dulu. Apa yang kita nak buat. Okay, dan bila kita rangka plan, memudahkanlah kita nak setting audience dan sebagainya lah. Yang ni saya cerita tadi, variasi angle market. Supaya kita boleh dapat counter banyak market lah. Banyak segmen dalam populasi kita lah. Populasi orang main Facebook ni. Okay, ni kira-kira tadi yang saya buat. Ini adalah report daily yang kita kena buat dalam Google Sheet lah supaya kita nampak kos iklan 2012, berapa kita labur kos iklan, berapa WhatsApp masuk, berapa kos pelik. Kita buat benda ni supaya kita nampak macam mana kita punya level lah. Kita bermasalah dekat mana. Okay, basically itu sahaja. Daripada saya serahkan kepada MC lah kot. Okay, terima kasih kepada Cik Shuhada atas perkongsian yang menarik sebentar tadi. Jadi kita ada berbaki masa dalam 15 minit dan soalan daripada penonton pun saya dah collect. Jadi untuk Cik Shuhada, kita ada dalam dua soalan kot. InsyaAllah dua soalan sempat jawab ataupun satu. Jadi soalan pertama, apalah kita rahsiakanlah penanya ni. Rahsiakan, okay. Untuk produk suplemen, setengah produk suplemen tu memang dah diregistered under KKM. Jadi untuk kita iklankan dekat FBS ni, adakah semua suplemen tidak dibenarkan ataupun bagaimana FBS tu apa ni boleh maknanya kita FBS ni bagi lepas untuk setengah suplemen yang yang dah di register. Adakah memang tak boleh langsung ataupun ada prosedur lain untuk dapat lepas untuk dipromote? Okay, saya cuba jawab atas kapasiti yang saya tahu je lah. Okay, basically untuk suplemen ni setahu saya lah, memang Facebook walaupun kita register dengan KKM pun sekalipun dia trigger dengan term-term yang sensitif dalam tu. Dia tak memberi kesan pun walaupun kita register dengan KKM. Setakat ni saya tak tahu kalau ada alternatif lain. Setakat makluman saya memang saya tak tahu unless yang saya tahu latest kalau orang yang politik nak run iklan. Kita boleh upload kita punya NGO, kita boleh upload kita punya sertifikat ke dan sebagainya lah yang nak bagitahu yang nak declare kita ni adalah manusia yang betul lah. Masa kita berdaftar dan sebagainya, kalau politik punya ni boleh. Itu saya tahu. Kalau macam untuk part
Ni saya tak, saya tak masa setakat ni saya tak ada info lah tentang tu. Setahu saya sebab kenapa Facebook flag tu antara bukan walaupun kita register tak memberi kesan, yang saya tak, yang saya pasti adalah term-term yang sensitif lah. Even saya punya klien, kita orang sendiri submit form, kita orang saya ada run NGO, submit Facebook minta sertifikat betul ke berdaftar dengan ROS, apa? ROS. So kita submit semua form apa yang di request lah. Tapi kami still terima iklan disapproved dan sebagainya atas kapasiti dikata melanggar polisi Facebook. Walaupun kita dah Facebook dah maklum yang kita ni adalah satu pertubuhan yang berdaftar. Apa yang menjadi memberi kesan adalah sebab mungkin term-term yang kita guna dalam apa term-term yang kita guna dalam copywriting tadilah. That's why saya taklah cakap totally tak boleh. Cuma saya cerita dah risiko dia besar lah. Boleh nak run. Mungkin kurangkan teks tapi lebih banyak konten di video. Sebab kadang-kadang, tapi konten video tu kena jaga juga lah. Kadang-kadang nampak macam nampak part body tu pun dia sensitif juga. Macam tu. Itu sahajalah. Okay. Untuk soalan yang kedua. Okay. Lepas kita launch kita punya ads dekat Facebook, biasanya berapa lama masa untuk kita dapat feedback and engagement daripada kita punya target market lepas kita launch FB ads? Biasa macam dia bergantung pada kita spend lah. Kalau macam sebenarnya lah dia banyak bukan banyak masalah, maksudnya banyak pandangan lah. Kalau macam saya jenis macam ni. Kalau kita spend besar, sebenarnya kalau kita dah spend 100 ke 200 tu kita dah boleh nampak result lah. Tapi action yang kita nak buat tu depends on kita, sama ada kita contoh kita tengok lepas kita spend dah 200 kita tengok iklan tu tak berbaloi, sama ada kita nak off terus atau kita slow down ke iklan budget tu. Tu pertama saya tengok macam kalau saya dah reach 200 itu saya punya KPI lah, saya akan buat apa-apa action. Second, kalau situasi kita yang spend kecil ni, nasihat saya macam tunggulah dalam 7 hari ya. Sebab kita contoh spend RM10, hari ketiga kita dah nak judge macam terlalu cepat lah. So kita bagi peluang dekat Facebook untuk optimize tu, mungkin seminggu macam tu. Okay, maknanya dalam bergantung pada berapa banyak kita laburkan lah baru kita boleh dapat tahu berapa tempoh. Betul, kalau kita labur besar cepatlah result kita dapat. Kadang-kadang kita orang labur besar ni dia Facebook cepatlah push. Kalau kita labur kecil ni dia ambil masa sikit lah. Okay. Satu lagi soalan. Soalan terakhir lah. Saya tak sure Cik Syuhada dah cover ke belum. Tapi ada yang tanya berkenaan payment untuk kita buat bila kita nak guna servis Facebook. Saya tak cerita. Mungkin saya boleh cerita sikit. Okay, bila masuk dekat sini, pertama kita boleh buat adalah dekat masuk dekat billing. Kalau kita first account tak pernah daftar sebelum ni, kita kena apa? Masukkan ni lah. Maksudnya Facebook sebelum kita publish tu, Facebook akan minta kita masukkan kad bank dulu. Macam tu lah. So pergi bahagian payment setting lah. Payment setting. Nanti boleh masukkan masukkan add payment method ni kat sini. Masukkan kad bank lah. Masukkan kad bank kat situ. So dia akan deduct daripada account bank kita. Macam tu lah. Mungkin nasihat saya lah untuk first ni letak account bank yang apa jarang kita guna ke. Supaya kita macam boleh je guna account bank biasa pun. Tapi maksudnya kita kadang-kadang orang risau kan duit tolak kan. Tapi biasanya tak ada isu sangat pun. Maksudnya kita boleh baca je data kat sini. Kita boleh baca je data kat sini berapa dah iklan Facebook dah charge. Contoh kalau kita rasa tak kena di charge, kita boleh je tanya support. Macam ni. Macam ni dia contoh kan, November 14 hari bulan dia dah charge RM500. November 19 dah charge RM500. Macam tu lah. Kat sini kita boleh baca lah. Sekali dekat payment setting lah. Sebab
Kalau kita tak pernah setting Facebook tak, maksudnya kalau kita tak update payment, saya pun nak bagi tahu. Kalau kita tak update payment method, Facebook tak bagi kita publish iklan lah. Maksudnya Facebook akan suruh kita settle downkan dulu bahagian payment tu, baru kita boleh publish. Itulah. Okay, alright. Rasanya itu sahaja soalan dia daripada penonton. Jadi ada soalan kat chat. Oh, ada soalan kat chat kan? Saya tengok yang dapat. Berapa minimum budget yang boleh kita spend? Macam saya beritahu tadi lah, berapa minit, kalau saya untuk newbie letak RM10 tu dah okey lah. Macam saya punya personal coach hari tu, saya suruh dia letak RM5 je sebab saya macam mana? Sebab dia macam, saya risau dengan dia sebab dia baru nak start, saya cakap letak RM5. Tapi tak expect pula macam lead tu macam mencurah-curah kan. Tapi basically, dia depends pada kesanggupan kita lah. Saya tak boleh cakap. Tapi saya nak cakap letak 10 ke 15 tu dah okey lah. Untuk awal-awal, daily budget. So kalau, tapi kalau kita ada budget besar tak ada masalah. Cuma saya macam, kalau kita letak 10 ke 15 dulu, okey kita letak 10 ke 15. Contoh kita ada 500 lah budget. So budget yang lebih tu kita guna bila kita dah iklan, kita jumpa iklan yang winning lah, winning campaign, baru kita duplicate dan scale up budget. So basically first ni saya cadangkan letak 10 ke 15 tu dah okay. Itu saja. Harap menjawab. Lagi ke soalan ni? Sekejap, kita scroll. Okay. So okay, tak ada dah. Okay, jadi soalan dari penonton pun dah terjawab. Cik Syuhada pun dah rumuskan balik. Jadi saya ulang baliklah. Ataupun saya rumuskan balik apa yang kita boleh dapat daripada program kita malam ni. Jadi untuk yang baru dengan FBS, contohnya saya sendiri, ini sebenarnya adalah salah satu opportunity untuk kita ceburi dalam bidang baru, sebab untuk dalam zaman yang moden ni, setahu saya dan daripada bacaan saya dekat luar, FBS ni salah satu servis yang yang boleh dikatakan laku pada hari ini. Jadi untuk kita grab peluang untuk belajar dan mahir macam Cik Syuhada, tu salah satu opportunity yang baiklah untuk kita. Dan sebagai kita sebagai student pun, ini peluang untuk kita belajar benda baru, bidang baru. Lebih-lebih lagi untuk pelajar yang berhasrat untuk kembangkan bisnes dan yang sedang cari jalan, cari cara untuk kembangkan bisnes mereka, ini adalah salah satu salah satu kaedah yang boleh dipraktikkan. Jadi sebab itulah korang kena join program Anchor ni, sebab inilah antara-antara input yang kita cuba berikan kepada pelajar, yang mana input-input ni sangat berguna lah untuk mereka yang minat dalam bidang bisnes, yang minat dalam bidang baru dan cuba untuk explore perkara-perkara baru. Jadi semoga semua yang hadir malam ni dapat dapat ambil sedikit sebanyak pengajaran ilmu daripada Cik Syuhada. Terima kasih Cik Syuhada. Terima kasih Cik Syuhada kerana sudi luangkan masa untuk berkongsi tentang FBS. InsyaAllah kami akan cuba praktikan dengan baik. Dan sampai di sini saja. Jangan lupa untuk pergi ke laman website Anchor untuk tahu lebih lanjut lagi tentang program-program yang akan datang. Seperti program marketing di Instagram pada hari Sabtu ini, insyaAllah. Jadi saya Amin Zarif, mohon maaf sekiranya ada terlanjur bahasa, ada kekurangan di saya sendiri, saya minta maaf. Jadi itu saja dari kami. Semoga semuanya baik-baik, stay safe, stay healthy. Assalamualaikum dan selamat malam.